Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel YouTube saya. Jadi kita sekarang mau bikin media pembelajaran yang kayak gini. Ini gambaran awalnya. Nanti kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Oke. Nah, di sini yang pertama biasa ya, nanti kita masuk ke ini dulu, ke aplikasinya Macromedia Flash, terus kita ke new folder, new document, kita ubah warna backgroundnya, terus kita buat 3 layer biasa, seperti biasa, layer background, terus materi sama action. Nah, setelah itu klik Ctrl R, nanti kita akan diarahkan ke folder. Nah, ini untuk orang-orang yang ingin mengubah backgroundnya menjadi suatu gambar gitu. Sebenarnya nggak pakai gambar ini juga nggak apa-apa. Nah, ini kita sesuaikan aja dengan si background yang awalnya gitu ya. Terus setelah itu kita ke tekstur belum ya, kita ke tekstur dulu. Di sana pokoknya sesuaiin aja tulisannya. Di sini saya ingin membuat media pembelajaran tentang sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Ya, SPLDV itu materi kelas 9 atau kelas 8 kalau di SMP ya. Karena di sini saya jurusan pendidikan matematika. Oke. Nah, setelah itu kita ke rectangle tool, terus kita buat persegi panjang, terus kita ke text tool lagi, kita buat tulisan start our journey. Jadi journey. Apa sih bacanya? Ya lah gitu, saya tahu nulisnya tapi nggak tahu bacanya, asik ya. Jadi di sini kita mau buat tombol, jadi nanti klik kanan terus convert to symbol gitu. Oke, sip, sesuaiin aja pokoknya biar indah dilihat. Oke, setelah itu di layer kedua yaitu pas materinya, kita buat dulu home-nya. Jadi home-nya itu frame utamanya gitu. Nah, di sini saya buatnya ke oval tool dulu, terus biasa dikasih tulisan gitu. Terus ini copy paste dulu supaya jadi 6. Karena di sini saya membuat ada 6 submateri, sub home. Gimana ya? Ya pokoknya ada 6 lah. Jadi selain ada home, terus yang kedua ada profil, terus yang ketiga ada SK atau KD atau IPK, terus ada materi, terus ada evaluasi, dan yang terakhir ada daftar pustaka disingkat DP. Oke. Kita sesuaiin dulu ya. Ininya biar enggak terlalu besar. Nah, kita buat lagi jadi simbol. Caranya sama seperti tadi, di semuanya di bold dulu, terus nanti di convert to symbol. Nah, kita letakkan supaya supaya indah dilihat. Kayak bunga-bunga gitu. Biasa semuanya, pokoknya semuanya itu ganti ke simbol. Nah, di sini saya mau ngingetin dulu, jadi sebelum kita buat ini, kita itu harus punya rancangan mau berapa frame yang mau kita buat, dan frame materinya mau dari mana ke mana, terus frame favoritnya itu dari frame ke berapa gitu, biar nanti mudah. Soalnya kalau nanti enggak kayak gitu, nanti bakal lama banget buat
buat kayak ginian itu bukan lama banget asli dah. Pokoknya harus tahu dulu, mau harus direncanakan dulu mau berapa, mau prem-premnya itu harus direncanakan gitu. Oke. Setelah itu kita ke frame yang ketiga. Nah, di sini bentar-bentar. Nah, di sini saya mau ini dulu. Saya di sini sudah persiapkan gambar gini. Ini tinggal di copy paste saja, ada di Word atau di Microsoft PowerPoint juga ada. Nah, kita sesuaikan dulu. Ini copy paste bold dulu ya, harus di bold dulu biar semuanya terbawa gitu. Nanti kalau enggak di bold dulu nanti enggak ini. Nah, setelah itu kita biasa ganti, karena ini jadi si frame yang ketiga ini menjadi frame induk dari frame-frame yang lainnya. Jadi si frame yang ketiga ini nanti bakal ada di objek-objeknya itu banyak yang ada di frame selanjutnya. Oke, kita sesuaiin aja dulu. Terus kita belum. Ini kalau misalkan kalian terlanjur klik sesuatu, kalian tinggal unduh aja. Cara unduhnya sama seperti di Word, yaitu ketik CTRL Z itu unduh. Nah, di sini kita buat lagi convert to symbol itu biar jadi button, jadi biar bisa diklik nantinya. Gitu. Nanti tombol fungsi-fungsi inilah nanti yang bakal kita edit. Ya. Jadi kunci utama dari pelajaran ini tuh benar-benar harus sabar. Percaya enggak percaya, saya ngerjain ini selama 2 hari. Ya, karena kan otodidak kan lagi gitu. Enggak ada yang ngajarin juga. Kecuali ya, ada sih Bapak dosennya ngajarin, cuma maksudnya ya benar-benar sendiri gitu. Ini pokoknya kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian supaya indah dilihat. Ini saya sepertinya terlalu ke bawah, jadi bakal saya ke atasin dulu. Sudahlah. Oke. Nah, setelah itu kita kan masuk ke pembahasan kita ini lagi, buka Word-nya lagi. Kita ini ada semacam tanda untuk next dan previous nih itu loh. Nah, gitu. Jadi kalian bisa lihat aja di sini, ini sengaja videonya agak saya cepetin biar videonya enggak terlalu lama. Jadi kalian nanti saya taruh deh di deskripsi ya, di description box tentang action yang saya gunakan. Oke. Jadi di sini banyak actionnya. Dan di sini jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kita itu harus benar-benar tahu dulu action yang mau kita gunakan, di frame-frame mana materi yang mau kita gunakan. Jadi misalkan yang action go to end stop itu dalam kurungnya ada, saya beda-beda kan ada 3-4, itu sesuai frame-nya. Kita mau si tombol itu ngarah ke frame yang mana gitu. Gitu ya.
Jadi yang intinya itu actionnya itu di frame pertama layar background biasa itu kayak di quiz itu actionnya itu stop terus titik dua gitu stop titik dua titik koma itu. Nah terus kalau kita mau nambahin apa namanya frame-frame yang lainnya itu tinggal klik F6 di keyboard. Nanti bakal ada. Terus habis F6 itu saya kan mau buat 42 lah frame ya. Jadi sampai 44 sampai ke 42 atau bisa sebagian dulu. Terus nanti kita jadi kalau di F6 itu nanti si yang tadi dari frame 3 itu semuanya ada di frame selanjutnya objek-objeknya itu. Terus setelah itu mah langsung kita tinggal copy paste materi atau ketik materi yang mau kita apa mau kita isi di ini di sini. Ya, gitu. Sampai ke frame yang terakhir yaitu di sini saya mau menuliskan kata-kata thank you good luck. Nah, gitu ya. Terus ini saya juga mau menambahkan simbol rumah. Ini kalian bisa copy paste saja ada di PowerPoint. Gitu ya. Setelah itu kita kita sekarang mau menambahkan ininya apa ini namanya action-actionnya. Oke, action-actionnya biasa sebenarnya ini actionnya itu gampang banget ya. Nanti saya tulis di description box ya, on release gitu-gitu aja pokoknya, go to end stop atau next frame ya kayak gitu. Kalau go to end stop itu dalam kurungnya terserah kita mau ke frame yang mana gitu ya. Setelah itu di yang score ini nanti ini jadi sebelum ke pembahasan yang ini kalian harus tonton dulu video saya tentang yang cara membuat kuis itu. Di sana ada cara-caranya, soalnya di sini saya sengaja dicepetin karena kalau enggak ini sebenarnya itu waktunya hampir 1 jam kalau benar-benar real gitu. Ini saya cepet-cepetin. Nah, jadi di sini kalian harus pintar-pintar apa ya namanya cari ide gitu ya intinya. Cari ide. Nah, terus jadi di yang intinya itu di action. Di action di frame pertama di layar action itu biasa kita kasih action apa namanya score sama dengan 0
titik koma gitu. Terus di yang skor tadi dikasih juga action iframe-nya gitu. Pokoknya harus tonton dulu video saya yang sebelumnya. Oke. Nah, apalagi, nah terus kalau misalkan sudah selesai, kalian bisa save videonya. Caranya klik export, export movie, terus kalian pilih mau disimpan di mana. Terus okay. Setelah itu mari kita coba lihat bagaimana hasil pekerjaan kita. Okay. Di sini baik-baik kita. Tadi saya kasih nama Flash 8 ya. Iya, kalau gak salah ya itu. Oke, kita start our journey. Apa sih bacanya ya? Kalian yang tahu gimana bacanya silakan komen di bawah. Oke, di sini ini apa ya? Terserah kalian lah, intinya mau kayak gimana bentuknya, asalkan kalian tahu caranya, insya Allah nanti bisa sendiri kok. Insya Allah saya juga kayak gitu, semangat belajar intinya. Jangan patah semangat. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.